Saya sudah mendapatkan laporan dari Kepala BNPB, Pak Doni Monardo, mengenai banjir bandang yang ada di Sentani, dan saya sudah perintahkan secepatnya untuk datang ke lokasi hari ini. Beliau sudah langsung ke sana, dan kita harapkan yang paling penting satu, penanganan evakuasi secepat-cepatnya. Evakuasi secepat-cepatnya. Untuk agar mengurangi korban-korban yang ada. Kemudian tadi saya sudah menyampaikan juga agar segera dilaporkan hal-hal yang penting yang mungkin bisa kita lakukan. Karena banjir bandang ini tidak hanya di Sentani saja, di provinsi lain juga ada, di kabupaten yang lain, kota lain juga ada. Ini saya kira penanganan hulu, kerusakan hulu yang harus segera diselesaikan. Dan ya inilah ke depan yang ingin kita kerjakan. Konsentrasi pada penanganan hulu, penanaman, penghutanan, saya kira arah pekerjaannya.